hari ini kita bikin tutorial lagi ya. Hari ini kita bikin tutorial gigi palsu ya, pembuatan gigi palsu full bagian atas sama bawah ya. Jadi pasiennya ini minta bikinkan gigi yang putih ya. Jadi kita bikinkan gigi yang putih dari yang atas sampai yang bawah full putih semua ya. Oke, disimak videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di share ya, biar channel kita lebih berkembang. Oke. Ini gigi palsu bagian atas sudah jadi ya. Ini udah jadi, udah finishing. Ini warnanya putih nih ya. Putih, ini langit-langit akriliknya ya. Ini gigi depan sampai belakang. Ini cetakan atasnya ya. Kalau yang ini gigi bawah ya. Ini gigi bawah, full bawah ya. Warna, ini warnanya putih ya. Putih dari depan sampai belakang giginya putih semua ya. Ini gigi proses udah finishing ya. Ini atas bawah udah dipoles. Karena kalau saya bikin tutorial dari awal videonya panjang sekali ya. Nah, ini yang udah jadi ya. Jadi kebetulan kemarin ada yang nanya, bilangnya, "Bang, gimana cara mencocokkan bagian atas sama yang bawah ya?" Nah, jadi kita cocokkan gini ya. Gigi atas sama bawah, gigi depan pas ketemu, gigi belakangnya juga ya. Ini udah disesuaikan di mulut pasiennya ya. Jadi ini tinggal pasang, tinggal dipaskan ya. Ini udah pas sebenarnya nih. Jadi nanti begitu pasiennya datang, kita setelkan lagi ya. Kita setelkan giginya. Jadi penyesuaian untuk gigi palsu paling cepat itu 1 minggu ya. Karena pasiennya merasa di sininya tebal. Jadi kalau pertama pakai itu makannya belum terasa enak. Tapi kalau dipakai lama bisa menyesuaikan. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di share ya, biar channel kita lebih berkembang. Jadi nanti kita bikin video-video yang lebih menambah ilmu dan wawasan. Oke.